Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalamu wa, wa tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Satu hal yang telah kita ketahui bersama bahasanya Ibadah haji adalah salah satu dari rukun islam yang lima Tentu karena dia adalah salah satu rukun islam yang lima Tentu dia adalah amal yang istimewa Amal yang sangat utama jadi antara hal yang menunjukkan istimewanya dan pentingnya ibadah haji, demikian juga ibadah umroh adalah satu hadis yang kita yang telah saya catatkan di papan tulis. Itulah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia kelimam Imam Ahmad dan at tirmidzi dan dia adalah hadis yang derajatnya Hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Tabi'u bainal haji wal umrati. Sambunglah haji dengan haji berikutnya. Dan umrah dengan umrah berikutnya. Fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunuba. Karena dua amalan tersebut. Yaitu haji dan umrah. Itu bisa menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Wa dhunuba dan dosa. Kamayan fil filkiru khobasal hadidi wa zahabi wal fitbati. Sebagaimana kir, sebagaimana alat pandai besi, itu bisa menghilangkan karat yang ada pada besi, karat yang ada pada emas, dan karat yang ada pada perak. Walaysa lil hajatil mabrurati dan tidak ada bagi haji yang mabrur. Tawabun ganjaran ilal jannah kecuali surga. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua poin. Poin yang pertama berbicara berkenaan dengan keutamaan haji dan umrah. Atau lebih tepatnya keutamaan menyambung haji dengan haji berikutnya dan umrah dengan umrah berikutnya. Sedangkan yang kedua tentang masalah pahala haji yang mabrur. Maka di poin yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggemarkan umatnya, mendorong umatnya, mendorong kita semua, terutama yang diberi kemampuan, kelebihan, kesehatan dan harta untuk bolak balik pergi haji dan bolak balik pergi umroh. Tahun kemarin telah umroh, maka tahun ini umroh kembali. Besok umroh kembali. Dan bagi orang yang kemudian punya Kemampuan maka telah berhaji, kemudian dan daftar lagi untuk haji berikutnya, terutama yang bisa demikian di tempat kita adalah haji plus. Maka eh, haji kemudian disambung dengan haji berikutnya, kemudian disambung dengan haji berikutnya, menyambung ibadah haji dengan haji berikutnya, umroh dengan umroh berikutnya. Maka orang yang demikian, kata Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam dua ibadah ini haji yang bersambung dengan haji berikutnya, umrah yang bersambung dengan umrah berikutnya itu memiliki faedah menghapus dosa dan menghapus kemiskinan. Maka menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya dan menghapus kemiskinan. Berkebalikan dengan apa yang ada dalam pikiran banyak orang. Di pikiran banyak orang karena was-was setan, maka setan memberikan was-was. Biasanya umrah itu perlu biaya yang mahal. Haji perlu biaya yang mahal. Maka pulak balik umrah itu akan menghabiskan uang. Pulak balik berhaji itu akan menguras harta. Maka Nabi SAW bahkan menyatakan sebaliknya. Umrah yang disambung dengan umrah berikutnya itu akan menghapus kemiskinan. Disamping menghapus dosa. Haji yang disambung dengan haji berikutnya. adalah menghapus dosa demikian juga menghapus kemiskinan maka umrah itu tidak akan menyebabkan orang jatuh bangkrut dan miskin ya, orang yang semangat untuk pergi haji dan berulang kali pergi haji tidak akan menyebabkan orang tu pailit dan jadi miskin Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi rezekinya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi hartanya sehingga karena hartanya adalah harta yang berkah, harta yang barokah, maka harta tersebut menjadi harta yang betul-betul bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya serta lingkungannya dan masyarakat sekitarnya. Dan kemampuan ibadah haji dan umrah untuk menghapus dosa adalah kemampuan yang luar biasa. Nabi perbuat, Nabi sampaikan satu penggambaran. Ada kir, yaitu alat pandai besi untuk untuk menempa besi sehingga menjadi menjadi golok dan yang lainnya. Maka alat ini punya kemampuan luar biasa untuk menghilangkan karat. Besi yang berkarat itu ditempa dengan sedemikian rupa. Dengan bantuan alat ini maka karatnya hilang. Bahkan dia menjadi senjata tajam yang manfaat. Pisau, golok atau semacam itu karatnya bersih. Demikian juga di masa silam cara untuk membersihkan karat yang ada pada emas dan perak adalah dengan menggunakan alat semacam ini. Maka dijamin bersih. Maka demikian pula kemampuan haji dan umroh untuk menghilangkan kemiskinan. Itu punya daya yang sangat luar biasa sebagaimana kemampuan kir untuk menghilangkan karat besi karat emas dan karat perak. di satu motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa agar orang bersemangat untuk berulang kali pergi umroh dan berulang kali pergi haji bagi siapa saja yang memiliki kemampuan fisik, kemampuan finansial dan itu satu hal yang memungkinkan untuk dilakukan. Oleh karena itu kita jumpai para ulama terdahulu di biografi mereka maka akan disebutkan bila ini berumrah eh uh, ini berumrah sekian kali pergi haji sekian kali maka di antara hal yang dibanggakan satu hal yang menjadi kebanggaan sehingga ditulis di biografi para ulama adalah berapa kali mereka pergi haji dan berapa kali mereka pergi umrah karena ini satu hal yang ibadah membutuhkan kemampuan fisik yang bagus dan kemampuan finansial maka tercatatlah berapa kali dan berapa jumlah mereka pergi haji dan umrah. Kemudian Nabi Shallallahu di, di poin yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya tidak ada bagi haji mabrur balasan kecuali surga. Maka bedakan antara haji mabrur yang balasannya surga dengan dalam bahasa bahasa Jawa disebut haji mabur Haji yang terbang, naik pesawat, yang tidak dapat balasan apa-apa. Kalau jika seorang itu hajinya haji mabrur, maka balasannya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang hajinya sekedar haji mabur, yang sekedar terbang, naik pesawat, namun tidak mendapatkan tidak mendapatkan perubahan yang lebih baik dari ibadahnya, maka tentu tidak dapat apa-apa. Maka haji mabrur Nabi sampaikan tidak ada balasannya kecuali surga Allah subhanahu wa taala. Mabrur diambil dari kata-kata birun yang artinya kebaikan yang besar. Maka secara bahasa haji mabrur artinya haji yang isinya adalah kebaikan yang besar. Dan haji itu adalah haji yang berisi kebaikan yang besar, manakala ditunaikan ikhlas karena Allah subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi saw. dan berbagai hal yang merusak kualitas ibadah haji itu ditinggalkan dan dijauhi. Sehingga hasilnya setelah pulang haji jauh lebih baik kualitas agamanya daripada sebelum berangkat haji. Lebih bersemangat kepada akhirat, tidak lagi menjadi pemburu dunia, lebih semangat untuk taat dan lebih semangat untuk meninggalkan maksiat yang jauh berbeda dengan keadaannya sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Itulah haji yang mabrur dan untuknya balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan kaum muslimin yang pergi haji pada tahun ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi mereka dalam melaksanakan ibadah hajinya. Demikian juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan haji-haji mereka adalah haji yang mabrur, haji yang membawa perubahan menuju yang lebih baik untuk terwujudnya negeri kita Indonesia ini ke negeri yang lebih baik